بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والتعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والهسى على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة عن الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Sambungnya kitab muka surat 59 muka surat 59 hadis yang ke-87. Kita Abisanadil muttasil ila al-Imam at-Tirmizi rahimahullah qala. Hadis yang ke-87. Hadis marfu. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتما فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفي. Maksudnya daripada Anas bin Malik, dia berkata tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menulis ke negara asing, ada orang berkata kepada beliau, negara asing tidak menerima kecuali surat yang ada cop atasnya. Maka beliau memerintahkan supaya diperbuat cincin. Maka aku seolah-olah melihat kepada keputihan cincin itu dalam tapak tangannya. Baik, hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik, dia berkata, kata Saidina Anas, kata Anas bin Malik, tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menulis, yakni menulis surat. Nah, kata Sayyidina Anas, tak kala, iaitu apabila Rasulullah SAW nak menulis, yang ini menulis surat. Nah, apabila Rasulullah nak tulis surat. Nah, dan surat ini katanya surat daripada Rasulullah, tapi hak jenulisnya orang lain, sahabat. Para sahabat Ridwanullah alaihim hak jenulis. Nah, supaya jamilah ni, boh dia tak nulis diri. Dia ada apa yang panggil pembantu dia, sekretari dia. Nah, itu dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dia ada sahabat jurnalis. Nah, tapi Rasulullah dia tidak buat diri dia boh. Bukan kata aku boh mau kena tulis. Tak. Tapi ini khidmat para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Batu khidmat ni benda besar. Khidmat ni satu perkara besar. Nah, sebab tu orang yang berkhidmat ni akan dapat kemuliaan ataupun karamah. Sebab tu orang ngaji akan dapat ilmu. Orang yang beramal dengan amalan, dengan wirid, dengan zikir akan dapat kasyaf. Dan orang yang berkhidmat kepada guru ataupun kepada ilmu, maka akan mendapat karamah, yakni kemuliaan. Nah, tu kata ulama. Orang ngaji insya-Allah boleh ilmu. Orang amal wirid zikir insya-Allah akan kasyaf. Nah, dan orang yang berkhidmat pada guru atau pada ilmu, maka akan dapat karamah, kemuliaan. Dan akan beri kemuliaan. Nah, tu dia. Lepas tu ulama tasawuf dia jaga tiga perkara. Dia jaga benar, ngaji, beramal dan berkhidmat. Nah, khidmat ni tak apa nak. Ha, dia.
Kerana khidmat ni kadang-kadang suruh letih, tak cekak, suruh gapo. Tapi situ timbulnya barakah, situ munculnya barakah. Sebab tu tak ada tu aling tempat kita ni, tok-tok guru jami-jami hari tu hak berkat-berkat, hak hebat-hebat semua tu kenali tok setiap orang tok gapo ni, wali-wali Allah ni. Semua ada khidmat pada guru-guru mereka. Nah, bah khidmat mereka teruk-teruk. Ambil kita ni kalau khidmat kotok guru pun tak teruk. Jami hari tu khidmat kotok guru ku kara air sungai no. Ambil air sungai kara air telaga. Lalu kita lah ni khidmat kotok guru buat mari air pun air paik dah ceng buka paik. Mudah. Ha. Lalu kita jami lah ni khidmat kotok guru kita pun ataupun aling pun tak setara orang jami hari tu. Kita khidmat kita kalau buat air pecing buka paik gitu ya. Nah. Orang-orang zaman itu ngaji dengan tok guru tok alim tok lebah ni, khidmat ni, air ni gi karah. Karah di telaga, nok-nok pula setengah tu sungai, piko air sungai wak klik. Ha, piko air sungai wak klik ke rumah tok guru, khidmat sungguh. Nah, ha, dia. Lah tu barakah tu. Ilmu tu jadi sungguh. Nah, ha, ilmu jadi orang pun jadi. Baik, maka inilah yang adab-adab yang ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim. Nah, iaitu berkhidmat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka surat tu Rasulullah yang suruhnya. Cuma jenulih tu para sahabat radhiyallahu alaihim. Maka kata Sayyidina Anas, tak kala Rasulullah hendak menulis, yang ini menulis surat. Nah, yang ini nak menulis surat. Surat apa ni? Surat menyeru kepada dakwah. Surat mengajak kepada berime terhadap Allah dan Rasul. Surat menjemput supaya orang ramai ni nah berime dengan Allah dan Rasul, beranu dengan agama Islam. Nah, agama sekoti. Surat. Rasulullah tak tulis surat-surat bokor, surat-surat biasa. Nah, surat-surat nak minta gani, minta gani, tak minta. Yang minta apa benda untuk faedah orang itu sendiri. Kebaikan untuk orang itu sendiri, dunia akhirat. Wime. Bukan kata minta surat nak minta bantu agak tu, bantu agak ni. Biar siswa agak tu, pinjam agak tu, pinjam. Tak. Rasulullah minta buat surat ni, supaya orang itu wime. Khabar tetap pencipta yang mencipta ke alam ini ada. Siapa dia? Allah. Maka dia minta supaya kita wime, taat kepada dia. Dan jangan sekali-kali bermaksiat terhadapnya. Itu dia. Tulis surat. Maka tak kala Rasulullah nak menulis surat ke negara asing. Negara asing, negara mana negara asing tu? Bukan makhluk asing. Bukan negara makhluk asing yang di planet tu. Yang lain aku sebut makhluk asing, makhluk asing. Asing-asing sini maksudnya iaitu negara hak selain daripada negara Arab. Sebab tu selain daripada bangsa Arab ni dia panggil bangsa Ajam. Selain pada bangsa Arab, selain pada puak Arab, dia panggil puak Ajam. Puak Ajam tu maksud asing. Janik, Cino, Keling, Melayu, Sia. Orang putih, Gotu, Brani, Afrika, Gapo, semua sekali. Ajam, asing. Yang ni yang sebut kata orang okay, yang selain daripada tanah Arab itu, dika sebagai orang asing. Orang asing. Maka tak kala Rasulullah nak tulis surat dakwah kepada negara asing, yang ni menyuruh sahabat tulis surat untuk mengajak negara-negara asing. Negara asing ni maksudnya pemimpin negara lah. Surat itu dituju kepada negara asing, itu pemimpin negara asing, raja-raja negara asing. Raja Parsi, Raja Rom, Raja Habsyah. Tu tiga kuasa hak hebat yang mari itu tu. Negara Sohu. Parsi, Rom dan juga Habsyah. Ni tempat kerajaan kuat belaka. Tempat-tempat kerajaan kuat. Maka Rasulullah ni dakwah pandai mah tu. Ni dia. Tak takut Rasulullah ajak orang ni. Memang tak ada perasaan takut pada kekasih Allah. Nak royak benar-benar ni tak boleh nak takut. Kalau takut tak royak je awak dia. Benda-benar ni kalau takut nak royak. Maka tak akan terjadi, tak akan teroyak.
Nah, Rasulullah tak bimbang langsung. Nak kata sedekah puak-puak tu negara besar tu. Negara kuasa hebat yang Amerika tu tu. Ibarat kata lah ni enggak Rusia Amerika. Sesek hebat ke tentera air pun hebat. Kalau nak marah kepada Rasulullah, betul-betul tulah yang mai kepo Mekah Madinah. Betul-betul tulah yang mai kepo Mekah Madinah. Nah, ha tu dia. Ketentera air yang hebat, kelengkapan yang cukup demo-demo ni. Nah. Ha tu dia. Tengah pada tengah tu, nah. Tentera-tentera mereka tu tak ada di tanah Arab, supaya tanah Arab. Sepertinya puak-puak Habsyah. Tentera dia gapo? Gajah. Puak-puak bergajah. Kau zaman Abraha tu. Abraha tu lupa puak Habsyah. Mari pada Afrika. Nah. Orang Arab tak ada kena gajah, orang tanah Arab tak ada gajah. Ada pasir gitu. Kita duduk tanah Melayu pun tak ada keli gajah, walaupun ada gajah di hutan kita. Kau tengok ada gambar ya. Dalam TV. Kau biasa tengok sengati. Kau biasa tengok sengati jari orang ya. Nah. Jari orang biasa tengok sengati ni. Pak kita, pak kita walaupun kata ada gajah pak kita sekalipun. Jari kita tengok gajah. Nah, mungkin tak haji tengok orang sengati. Kau tu tengok dalam gambar ataupun dalam TV tu. Kau ke mana? Nah, kat tanah Arab ni tak ada gajah. Nah. Oh tentera Abraha jami hari tu masih ke Abah tu bukan pada tanah Arab. Mari dia pada Habsyah, daripada Afrika. Nah, ni hebat kuasa-kuasa jami hari tu. Nah, kalau lah ni kak, kata kebar jet penjual. Gitu kan, lebih kurang. Nah, kata kebar jet penjual. Kendera berat lah kau, senjata berat lah panggil. Nah, jami-jami hari ni kak. Nah, bom nuklear, bom atom lah. Nah, gitu. Hai, tapi oleh kerana ketakutan itu hanya untuk Allah, takut itu hanya pada Allah, maka Rasulullah tak rasa heran pun dengan kekuatan-kekuatan yang ada pada negara-negara besar tadi, Parsi, Rom, Habsyah. Rasulullah tak heran pun. Karena kuat sangati Allah. Nah, kekuatan Allah tu melebihi kekuatan daripada segala perkara. Lepas Rasulullah takut, ngajak juga berdakwah je. Kita nak pergi ajak orang main-main. Berani kau nak pergi berdakwah orang besar? Tak suruh orang lain lah. Pergi jumpa orang besar kita, Perdana Menteri kita, kau tu agung kita. Mari tak agung kita pergi ngaji. Malam ni orang nak dah kita sama, tak agung. Mari. Berani kau tu? Ada hak Islam dah. Tak berani tak. Tu hak Islam dah tu. Nak kecek dengan Islam pun kita. Nah, tak berani dah. Nah, ajak Perdana Menteri. Nah, Datuk, malam ni pak kita ada kuliah pengajian kita Syama'il Muhammadiyah. Mari tu Tan Sri. Nah, tong. Tak berani nak kerja dah. Nah, ni tak kena gapo satu ni. Lagi pula tak Islam lagi. Nah, kata tak ada sifat ketakutan dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan benda benar. Walaupun kerajaan hebat tahu mana pun, kekuatan hebat tahu mana tu, yang hebat sengati ada so ya. Allah Ta'ala. Malikul Muluk. Raja bagi segala raja. Nah, dia tu Malikul Muluk. Allah Ta'ala Malikul Muluk. Raja bagi segala raja. Nah, kerajaan bagi segala kerajaan. Duduk pada dia. Nah, maka Rasulullah tu gatun sungguh. Nah, pahal sengati. Allahus Samad. Kau baca surah Al-Ikhlas. Nah, Allahus Samad. Allah tempat gatun. Gatun kau tu sungguh. Nah, Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam pehas ngati. Karena ayat Quran itu turun dia. Turun kepada dia. Maka dia yang paling pehas tentang ayat Quran, tafsir makna dia, rahsia dia dan sebagainya. Sebab tu tak ada ketakutan, tak ada kerunsingan, tak ada kegundahan. Nah, dalam diri dia untuk menyatakan benda benar. Nah, maka kita pun sebenarnya lagu tu ya, nak tiru. Nak ayat benda benar yang takut. Tamu-tamu kan sendiri pula. Ada kadang sokong yang anak diri pun takut. Nah. Nak tegur anak pakai luar pendek. Weh, pakai luar pendek. Enggak usah dah. Kecek-kecek dulu kita beli luar pendek dia lah. Dia beli diri lah. Nak tegur dah. Dia anak tina tak betul dong. Maka baju ketak. Ada kadang orang jatuh makan ambil rumah. Oh tak tegur, tak berani. Ni Nabi kata dayuh ni. Dah ingat orang dayuh ni tak bangsa tegur lah. Nah, toh kau nak masuk surga. Tak bangun surga. Orang dayuh. Yang ini ibu bapa yang tengok kemaksiatan berlaku pada anak-anak mereka tapi tak boleh tegak, maka hak ni dikira sebagai dayuh. Dayuh pengecut. Nah, itu istilah dayuh sengati pengecut.
Bukan takut nak gocoh. Kita, oh, mu dayuh. Nakut mu dayuh mu. Orang ajak gocoh tak kasi. Nah, dayuh mu. Nakut mu. Bukan lagu tu. Hak tu kuat sengati ni. Sebab tu kata Nabi, laisa syadid bisur'ati innama syadid man yamliku nafsahu indal ghadabi. Nabi kata bukan kuat ni. Gocoh, nak gocoh kuat. Laisa syadid indal sur'ati. Nah, bukannya kuat itu dengan kuat gocoh. Dengan hebat gocoh. Innama syadid akan tetapi kekuatan itu kau dah. Man yamliku nafsahu indal ghadab. Iaitu siapa-siapa boleh kawal diri dia ketika dia nak marah. Nah, orang duk pung dia marah. Nak ajak gocoh ke apa, marah. Hai. Tapi sabar, sabar. Itu kuat sengati. Kata Rasulullah, kuat-kuat sengati ni boleh boleh kawal diri. Indal radabi. Ketika marah. Orang kuat ni bukan kuat gocoh. Bukan kuat tel orang. Nah, bukan 10 kali waktu mereka orang. Tak. Kuat sengati ni boleh kawal diri ketika marah. Ha, itu dia. Ketika tak marah, kita boleh kawal diri tak? Acik tanya marah. Tak khabar apa. Nah, buat yang mari belakang, tiblis, mari, gapo, itu masa itu, memang luar kawalan. Sebab tu setengah orang, tanya balas malak, apa petetok? Apa? Iblis mari, nafsu mari, gotu mari. Apa petikai, siapa petetok, siapa bonuh. Ha, itu. Kita kuat tu, tak kuat. Bukan kata kuat boleh tikai orang, siapa mati. Ataupun boleh cicah orang sampai hancur lemak. Tu bukan kuat lagu tu tu. Kuat-kuat sengati ni boleh. Nah. Boleh kawal diri ketika nak marah. Hak tu Nabi sang sebut. Nah, maka lagu tu lah. Nah, maka kita pun lagu tu lah ingat. Jangan jadi dayu. Terutamanya ayat kepada anak-anak bini kita tu. Anak kita, bini kita. Bini turut tanah. Nah, tak pakai tudung. Tak tegur. Takut apa aku nak ngepek bini. Marah bini. Oh tu dia. Oh tak ada. Pas bini buat gapo. Takut bini. Nah. Ha dia. Nah. Nak kata tidak jatuh tu bagi anak paling moral dah. Tapi bini tu tanah tak kata dia takut nak tegur. Ha. Ha pun dikau sebagai dayu. Ha hang ni set-set tak bang surga belakang. Soko nak masuk surga, bang surga tak leh. Nah, surga ni jarak 3,000 tahun perjalanan boleh bang. Ahli surga ni orang masuk surga ni sebelum masuk surga tu. Kalau jarak perjalanan surga 3,000 tahun tu ya boleh bang. Jarak perjalanan naik surga tu. Surga jalan naik 1,000 tahun. Jalan mendatar 1,000 tahun. Jalan turun 1,000 tahun. Masuk ke surga. Tapi ahli surga boleh bang tu sebelum niti. Nah, tu jarak orang kata perjalanan biasa. Tapi kalau orang ahli surga semati, tak sapa 1,000 tahun, metak yang jalan ni, sup, sapa. Nah, hebat sekali ni, super kilat, sup, sapa. Nah, ada terbaik, ada menaya, ada bunga, macam-macam. Mengikut keadaan, imej masing-masing masa hidup dunia. Amalan masing-masing masa hidup dunia. Nah, Allahumma yassirlana. Moga-moga Allah Ta'ala mudah untuk kita, untuk ke surga di Allah Ma'ala. Baik. Maka ada orang berkata kepada beliau, ada orang royak pada beliau, iaitu kepada Nabi SAW. Iaitu ketika Nabi nak tulis surat berdakwah pada negara asing, kerajaan asing, ada orang pun royak pada beliau, iaitu kepada Nabi SAW. Nah, iaitu di kalangan para sahabat jugalah. Di kalangan para sahabat hok biasa berurusan dengan negara asing. Hok tahu cara berurusan dengan negara asing. Dia kenal lagu mana pemimpin-pemimpin negara asing. Nak tulis surat kepada pemimpin negara asing ni, hak mana sahabat tahu cara, dia raya. Nah, maka mereka berkata, iaitu sahabat kata, negara asing tidak menerima. Nah, yakni negara asing tidak menerima surat. Surat, hak nak atas tadi. Negara asing tidak menerima, yakni tidak akan menerima surat. Tidak akan menerima apa-apa catatan tulisan. Nah, kecuali surat yang ada cop atasnya. Kecuali surat ada cop. Ya, surat ada cop tu menunjukkan surat itu surat rasmi. Maka cop-cop ni bukan baru dah, lama dah. Sejak zaman Nabi. Dan buat cop tu sunnah. Sunnah. Nah. Balik mayat kare di kedai buat cop so. Buat cop so sore. Nah. Dia. Cop-cop ni sunnah. Kan Nabi ada cop. Nah, ikutlah buat cop lagu mana pun. Nah. Bukan buat cok-cok cakut-cok betul tu. Cok surat ni.
Nama kan ustaz tu boleh buat cok. Kita pun dia beli mata cok, ulu cok, buat cok. Kerana buat cok. Nak nyaku pagi esok. Bukan cok tu. Cok surat ni. Buat cok surat. Nah. Nak agak apa aku bukan nak atas surat siapa-siapa. Tak apalah. Nah. Buat cok takut kita ada beli buku-buku apa, kita boleh cok. Nah. Batu ambo di pun buat cok, beli kitab, beli apa, kita cok. Nah. Bukan kata gapo. Ingat ke sunnah Rasulullah SAW. Nah, gak tahu ke tak ada sebuti abuk buku atas muka kita. Buku penting-penting. Nah, kau gapo. Nah, buat cok. Nah. Kalau orang nego tentu ada cok. Nah. Cok nego lambai kedai, lambai syarikat, gapo semua sekali. Nah. Cok ni benda sunnah. Boleh buat cok. Boleh buat cok. Nah. Dia. Buat cok nanti nak nanti kau kita buat cok untuk cok. Kita buat cok supaya Rasulullah buat cok cicing. Kita pun buat cicing, buat cok. Cicing kita tu lambai cok. Nak guna, saya guna. Tak serah. Kita beli buku, beli kitab, kita buat cok. Kita ada dah. Tak sih pun tak apa kita ambil atas sunnah Rasulullah. Nah, sunnah Rasulullah sekarang dia ada. Cicing dia, hak, betul cok. Kita pun buat cicing kita betul-betul cok. Cicing kita betul cok, lambai cok. Ambil cek caku. Boleh lah. Ni dia. Baik. Tapi nak kata buat cok ni sunnah. Rasulullah buat. Boleh buat cok. Esok pergi tepuk. Pergi tepuk cok. Pergi kedah. Kalau nak ikat cicing, buat cicing dalam betul cok. Tapi kalau malah nak serabut. Malah nak serabut perut. Nak mikir cok, nak buat cok lagu mana. Kira Rasulullah ya. Cok supaya Rasulullah. Nah, lagu mana cak Rasulullah? Allah Rasul Muhammad. Tulis saya lagu tu. Dalam lengkar bulat atas cicing. Buat tu ya. Nah, hak tu lebih manfaat lagi. Nah, dah lebih comel lagi. Bukan mati tu boleh bubuh. Sarung. Nah, masa mati tu saya kan nak cucu saya, aku mati bola cicing ni. Masuk dia kubur. Apa? Nah, ada manfaat di situ. Disebut dalam kitab Jalaul Qulub karangnya tu Tabar. Nah, cerita menceritakan kisah cerita pemuda hati. Masa dia nak mati ni, dia pesan kepada ahli waris dia, aku mati mu sarung ke aku dengan cicing aku ada lafzul nama Allah, kalimah Allah gapo, kalimah Nabi. Maka orang alim pun mimpi jumpa dia lagu mana mu. Nah, hati. Dia kata aku ni benar dosa lainnya. Tapi oleh kerana keberkatan cicing Allah Rasul ada pada aku masa pakar tu, dapat syafaat nanti tu. Tak kena teh. Tak kena katok. Nah, tak kena katok. Nah, dengan berkat syafaat cicing yang ada kalimah Allah Rasulullah SAW. Di dalam kitab Jalaul Qulub kalangnya Syekh Abdul Samad. Nah, Syekh Abdul Samad ni tua tabah, tok guru kepada tok Kenali dan tok Selehong. Tok guru pada dua wali besar Kelantan. Nah, ada kita tu. Dia sebut. Ambo masa tu ambo mati tanpa ambo bubuh juga. Kita lah kita buat sia-sia dah. Kadik beradik kita tepo sore-sore. Nah, tepo sore-sore. Ha. Masa hidup pakai mati kita pakai. Nah, tu ambo mati tak lepas. Yang saya mati nak kapal ambo bubuh sarung bubuh tak dia. Nah, ha dia. Karena apa? Karena benda pun ada sebut dalam kita. Nah, kitab Jalaul Qulub ni kitab tasawuf lama. Jarang jumpa kitab ni. Nah. Tapi Jafar Rawah ada jual. Ya awak kok tulis bahasa Rumi. Bahasa Rumi boleh baca. Siapa tak nak baca Jawi boleh beli. Kitab tu ada jual Jafar Rawah. Kulit Aneja. Nah. Kitab Jalaul Qulub. Jalaul Qulub bi zikrillah nama kitab tersebut. Kalama Tuan Tabar. Nah, ataupun Syam Abdul Somad. Dia tak apa, Syekh Abdul Somad ni kubur dia duduk di kubur Cik Siti Bangu. Nah, ramai ulama-ulama duduk di ziarah makam dia. Nah, makam tu yang tabah. Nah, cuma dia tak seolah mana. Orang seolah anak murid dia. Tok Kenali, Tok Senehong. Nah, orang tu seolah. Habis Tok Guru. Nah, ada tu duduk di Bangu, kubur besar. Nah, kubur Bangu ni kubur Kota Baru yang hari tu. Dia panggil kubur besar, kubur Kota Baru. Nah, lagi lah. Kubur dia tu ada dia buat betul super bawah
Buah apa? Buah basah gitu, basah anu kuning. Nah, Syekh Abdul Somad dia tulis itu. Tu ai tabah. Syekh Abdul Somad tu ai tabah. Guru kepada Tok Kenali dan juga Tok Islam. Ulama besar dia tu. Baik. Nah, maka sunnah. Sunat kita wacok ni. Ha, sama ada kita nak wacok, kita nak guna wacok buku gapo-gapo ataupun kita nak wacok dalam bentuk ifpok cicing sepanjang Rasulullah SAW buat. Nah, ha, ataupun paling-paling tidak malah nak mikir betul lagu mana buat supaya betul Rasulullah buat. Nah, ha, itu dia. Buat supaya betul Rasulullah buat. Allah Rasul Muhammad dalam cicing. Lah ni banyak dah. Orang buat, dia jual dalam internet belana-lana. Cicing Allah Rasul Muhammad. Nah, ha, kok dalam internet pun ada jual. Nah, kalau pandai main internet lah, Facebook ke apa semua. Nah, ambo tak pandai. Sebut boleh. Ambo tak pandai nak guna internet-internet ni. Nah, ngaku selalu. Nah, sebut boleh Facebook, internet, ai nak beli barang ikut gata tak pandai. Nah. Ha, orang kita duk main pitih ya duk beli. Nah. Ha, nak beli ngakak-akak dah reti kita ni. Nah. Ha. Tapi rasa baik gitu. Daripada duk beli dengan kak gapo semua sekali. Nah. Yang tengok tak ada piti. Ha, ni kita boleh beringat ah, ada sikit lagi tak ada dah. Ini taruh sikit lagi. Nak no, beli kata beli kan. Ni holokak tak kering. Jatuh setengah tu pasal kau botol dah. Tengah orang ni ingat kau ada piti dalam bank. Ha, enggak kedai ya terima sama. Nah, bah boleh gaji boleh tak kering lalu. Tak ada. Tolak kau botol. Ha, gitu. Lalu kita lah ni dunia hari ni duduk dengan hutan banyak. Nah, hari ni dunia hari ni ni manusia hidup dalam keadaan berhutan. Bukan berhutan pula, berhutan dengan keadaan otak fatuk banyak. Dan kalau ikut keadaan agama, semua hati ni berhutan ni susah tepat lah boleh. Nah, tepat bila nak makan, nak minum, tak ada piti. Ha, tu lah berhutan. Nak beli kereta, tak boleh berhutan. Lagi, tapi kita manis lah hari ni. Nah, apa puas kereta ni, 5 tahun, wah hotel lain pula, kereta lain pula. Wah hanya 7 tahun. Wah hotel kereta lain pula. Jadi kau main ni yang main ni tak? Main ni hotel main ni. Nah, ada using rasa mati tak apa. Mati itu ada cagar reda. Lebih kata tu. Ha main-main je lah. Tapi ha agama ajar hotel ni tak ingin sana ni lah. Nah, tak ada pitih nak makan main ni. Tu ya, setepak tu. Nah, bukan tak nak beli telefon. Kami nak beli set sofa, kami nak beli go tu, beli go ni. Nah, ha, itu mengikut nafsu tu banyak tu. Nah, ketika turut nafsu lah tu. Dia kira kehendak nafsu, bukan keperluan ibadat. Hari ni orang duduk dengan kehendak nafsu, bukan dengan keperluan ibadat. Nah, kehendak nafsu ni yang tak ajar puas, yang tak ajar habis. Berhenti dia mati. Keperluan ibadat yang ada sakat teh dia. Setakat ni boleh. Setakat ni tak boleh dah. Nah. Ha. Keperluan ibadat. Ha. Untuk ibadat tak ada piti nak makan ni. Ha. Boleh. Nah. Ha. Nak beli motor, nak beli telefon. Ha. Itu bukan keperluan tu. Orang tu kandak belakang tu. Nah. Ha. Kenapa? Kerana hak Rasulullah ajar pun lagu tu. Hak agama ajar lagu tu. Hak lagu tu. Ya. Botan ni. Botan ni bak makan minum. Botan ni kalau tak ada piti nak makan nak minum. Nah. Bahkan Rasulullah SAW tu dia pun pernah tolong butang untuk sahabat yang tak ada pitih makan minum. Tolong jamin. Nah, sahabat tahak tu. Sahabat tahak tu Rasulullah buat. Nah, bak makan, bak minum. Nah, bukan bak nak beli utah. Rasulullah tak ada uji jaminan pada sahabat nak beli utah. Ah, tak apa, beli atas nama aku. Mu nak beli utah, beli atas nama aku. Nak beli tak? Tak, tak ada. Tapi untuk bak makan minum memang ada. Rasulullah pernah beri jaminan untuk sahabat yang susah tadi membeli makan minum atas nama aku. Butel lah maksudnya. Nah. Ha, tu dia. Baik. Kata sahabat, negara asing tidak menerima surat kecuali surat yang ada cop atasnya. Ha, kecuali surat ada cop menunjukkan surat itu surat rasmi. Maka berkaitan surat rasmi tak rasmi sejak dulu lagi lah. Nah. Ha, bukan yang melan ni ya. Ha, cuma jamilah ni surat rasmi ni ya banyak. Banyak ke apa? Banyak lah. Kau tambah apa dia? Kau bahagian nambah pulak surat rasmi. Kena alamak gitu, alamak gini. Tarikh situ, garis situ, garis ini. Ha, kau surat rasmi Rasulullah, cok ya. Nih, kau jamilah itu surat rasmi, cok ya. Tulis biasa ya. Tulis, cok tu ya. Tapi lah ni menek dunia ni banyak. Oh, alamak pengiring, alamak penerima, tarikh, garis gitu. Nih, tajuk.
Macam-macam. Pak, yang benar. Kita belajar awak surat ke, tanya-tanya mengaji sekolah yang hari tu. Nah, apa-apa tak lulus, apa-apa. Silap. Silap atuk alamak. Main cara, takut ahli dunia ni macam-macam lalu lah. Nah, banyak. Padahal bukan sahabat ke alamak tu, nak beri isi surat tu sebenarnya. Baik. Nah, kecuali surat ada cop, yang ni surat ada cop menunjukkan surat itu surat rasmi, maka barulah diterima oleh kerajaan-kerajaan ataupun raja-raja negara asing. Nah, kata tidak, surat tak layak. Surat tersebut tidak akan mendapat perhatian. Maka beliau Rasulullah memerintahkan, yang ini memerintahkan kepada kepada sahabat. Nah, maka beliau memerintahkan, yang ini meminta kepada seorang sahabat supaya diperbuat cincin. Ha, ni Rasulullah cincin. Cak Rasulullah tu cak cincin. Cak dalam bentuk cincin. Nah, yang ni cak boleh duduk tangan. Nah, kita nak buat cak kedai kita tu, antara pejabat kita tu. Bukan cak dalam bentuk cincin tak. Rubber stamp. Nah. Rubber stamp. No, kenapa? Tak ada bekas dia gapung semua sekali. Ha, ni cak duduk tangan sama. Nah, Rasulullah SAW. Supaya memerintahkan sahabat tadi, iaitu dia minta dengan seorang sahabat tadi supaya diperbuat cicing. Cicing ke apa ni? Cicing hak mana ada betul cok. Nah, cicing hak ada betul cok. Nah. Cicing ada dia cicing betul bulat. Nah, atas satu bulat, satu kalimah Allah Rasul Muhammad. Nah, tapi baca ke bawah Muhammad Rasulullah. Bukan baca ke atas, kalau baca ke atas Allah Rasul Muhammad. Salah aku tu baca. Jadi Allah pula Rasul pada Nabi Muhammad. Nah, dia kena baca daripada bawah naik ke atas. Muhammad Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Bukan Allah utusan Nabi Muhammad. Nah, dia cuma Rasulullah tulis Allah atas tu kerana nak beradab dengan kalimah Allah. Kalimah Allah kena ada atas kali. Nah, Rasulullah mengajar pada kita adab. Adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka kita sendiri pula kena beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, waktu jangan buat main-main kalimah Allah, kalimah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kalimah Muhammad saja pun kena ingat, kena jangan buat main-main lagi. Karena asal Muhammad dia itu, iaitu tak ada lain dah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ni hak duk nama Muhammad ya mai wala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu orang Arab tadi tak aja dengar mak kalimah Muhammad. Sesudah Rasulullah dilahirkan, nah, tok dia Abdul Muttalib tadi menamakan dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang pakat tanya belako. Popok Arab tanya belako, aku popok kita tak aja dengar nama ni. Di tanah Arab tak aja dengar nama Muhammad ni. Nah, aja dengar nama Abu Jahal, Abu Lahab. Nah. Al-Khattab, nah. Atau Al-Lata, Al-Uzza, nama-nama berhala. Tak ada dengar nama Muhammad. Nah. Katanya tu Rasulullah, aku nak supaya cucu aku ni terpuji. Karena Muhammad nama dia kepujian. Nah, Muhammadun ataupun Ahmadun iaitu kepujian. Maka jawab kepada tu, jawab Abdul Muttalib tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku nak supaya cucu aku ni jadi orang yang terpuji. Muhammadun. Nah, kepujian. Yang ni Mahmud iaitu orang yang terpuji. Nah, dan memang Nabi Muhammad SAW terpuji. Di sisi Allah SWT, di sisi para malaikat, bahkan di sisi manusia-manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan hari ini orang kafir puji Nabi Muhammad walaupun dia tak beriman. Nah, hari ini ada dah orang kafir puji Nabi Muhammad SAW. Bukan hari ini, hari itu lagi, jak hari itu lagi. Nah, hari itu zaman jahiliyah hari itu, bukan orang tak akui Nabi Muhammad SAW raja. Akui belakang. Cuma tak sebut email. Sebut kata Muhammad ni orang kafir sahulan ke apa dia? Al-Amin. Seorang yang amanah. Puji ya? Tak ada gelaran tu dibui kepada orang Arab pada masa itu, melainkan kepada seorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Apa? Sebab dia ni amanah sungguh. Al-Amin. Seorang yang amanah. Puji ya? Dan banyak lagi lah. Nah, nama Rasulullah ni cukup banyak kalau kita tengok. Berapa? Kerana berdasarkan perangai kepujian yang ada pada dia. Perangai yang terpuji pada dia.
Nah, pergi perangai, pergi perangai yang comel pada dia, maka dinamakan yang nama-nama tersebut. Nah, hak so ya Muhammad lah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, tu dia. Hai. Orang Arab pakat tanya-tanya, "Bak, botok nama ni tak ada dengar, ni tanah Arab nama lagu ni Muhammad, Muhammad Ahmad ada dengar." Dan nama ni sendiri pun, nah. Bukan cale-cale wi nama melainkan daripada mimpi. Nah, mimpi supaya menamakan dengan nama lagu ni Nah. Diberi mimpi kepada tok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib. Nah, bahkan kepada mak dia Aminah dalam masa kandungnya. Lagu tu juga mimpi. Anak ni esok beranak tok nama dia Ahmad, tok nama dia Muhammad. Nah, mimpi tu mari dah. Supaya menyatakan nama khah. Nah. Jadi kita beranak dulu mak kita mimpi ke nak tok nama kita gini-gini. Cuba balik tanya mak kita. Nah. Bak tu kadang-kadang tu bik nama belak-belak orang-orang jamin hari tu tak. Nama ke apa weh? Awal. Mimpi nama awal ke? Macam-macam. Orang asli belak lagi. Ikut mana beranak. Beranak tepi pusu nama pusu. Beranak tepi serah nama serah. Beranak tepi kuah nama kuah. Mudah orang asli. Orang asli jamin-jamin hari tu nama lagi tu. Buluh, pusu, kuah. Itu dia orang asli yang itu. Bila ni setari-setari belakang dia orang asli pun. Muka siapa belakang dia internet, gapo, astro, gapo. Tak say dah nama kuah. Nah, kuah pusu tak say dah. Nama standard-standard belakang. Baik. Maka beliau Rasulullah merintahkan supaya dia perbuat cincin. Cincin tu cincin cop lah. Cincin cop. Cincin yang digunakan untuk buat cop. Nah, yang tadi kita sebut cincin dalam bentuk nah lekara cincin, lepas tu atas lekara bulat dalam dia Allah Rasul Muhammad. Nah, Allah Rasul Muhammad. Nah, ada setengah cincin Rasulullah, cincin mata kita baca sebelum ni Rasulullah pakai cincin bentuk batu mata, mata hitam. Nah, mata yamin, mata akik yamin. Nah, hadis sebelum ni kita baca. Rasulullah pakai batu cincin bentuk mata wanita yakni akik yamin. Nah, batu mata wanita yakni batu mata akik yamin. Dah ni dalam bentuk cop. Dalam bentuk cop. Cop yang bentuk Allah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku, aku sini siapa dia ni? Nah ni Sayyidina Mu'ah. Kata Sayyidina Mu'az, maka aku seolah-olah melihat kepada keputihan cincin itu di dalam tapak tangannya. Kata Sayyidina Mu'az, maka seolah-olah aku melihat, nah, aku tu Sayyidina Anas lah. Seolah-olah melihat kepada keputihan cincin. Nah, apa kata keputihan cincin? Karena cincin Rasulullah dia perbuat daripada perak. Perak ni mula-mula buat sinar lah. Kalau kita buat cincin yang mula-mula ni sinar. Lama-lama naik karak kita. Nah, kena pergi basuh, pergi celup, pergi buat, pergi basuh pulak, pergi senar pulak. Maka kata Sayyidina Anas, aku nampak keputihan cincin itu. Nah, keputihan cincin itu menunjukkan cincin itu buat daripada, nah, perak. Nah, daripada perak. Warna putih, atau perak ni, orang baru, cincin baru, buat senar lalu nampak. Nah, dia pakai kalau lama, jadi debu-debu atau naik karak. Nah, itu dia. Tapi katanya cincin ni Rasulullah tak pakai sama ni. Cincin dalam bentuk cop ni. Cincin hak Rasulullah buat cop ni bukan dia pakai sama-sama. Bukan dia pakai sama. Ada setengah kata Rasulullah sipir cincin ni. Guna tangan awak cop lah. Dari awak kata gitu. Pakai pun dia tak pakai sama. Nah. Lepas batu mata tu sentiasa dipakai oleh Nabi SAW. Maka kalau kita buat pun kita boleh pakai. Tak ada masalah. Walaupun nah, hak ni sebenarnya Rasulullah, amin Rasulullah buat, kita buat kita nak pakai. Walaupun Rasulullah kata riwayat kata Rasulullah jangan pakai, kita nak pakai sama pun tak apa. Cuma masuk jambel ataupun pergi tempat-tempat tu comel tu kena cabut buat lah. Nah, masuk tandah gapo sebenarnya ni kena buat. Bukan batu mata biasa pun seelok-eloknya lagu tu juga buat. Nah, kerana mengikut akal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ia pecah cicing apabila masuk ke tanah. Terutamanya, cicing ada kalimah Allah, kalimah Rasul. Nah, ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Nah,
Maka teramat sangat lagi kena pecahnya. Kerana apa? Tak ada ban kita beradab. Dan tu adalah syariat yang diajak oleh Rasulullah SAW sendiri. Nabi sendiri pun buai. Bila nak masuk tandas, dia buai. Maka kita pun buai juga. Maka kata Sayyidina, aku nampak keputih cicit itu dalam tapak tangannya. Iaitu dalam tapak tangan Nabi SAW. Maka lagu tu lah. Kalau tak ada cicing boleh tu, kita pun cicing. Buat cicing lambat Allah Rasul Muhammad. Kalau ada dah, tak apalah pakar. Kalau tak ada lagi, boleh kita buat. Apa pasal lah mati esok ni. Mesti. Pasal aku anak bini. Aku mati esok buh lah. Anak wisak kau pun tak apa. Tak ada masalah. Aku mati, ambil kamu lah. Boleh lah kau, tak apa juga. Nak pasal bubuh pun boleh juga. Kerana di situ ada manfaat dia. Ada keberkatan dia. Dan benda tu memang disebut dalam kitab. Ada sebut masalah tu. Bukan kita saja-saja sebut rekod-rekod sebut dak. Memang ada sebut dalam kitab, dalam kitab tasawuf. Kadang-kadang ulama tidak asing di bumi Kelantan kita ni, Tok Guru besar Alimul Allamah, Tok Guru kepada dua wali besar. Syekh Somad, Syekh Abdul Somad. Ataupun gelar dia tuai Tabah. Tuai Tabah. Baik, itulah berkaitan dengan cincin Rasulullah SAW. Moga-moga kita dapat mengikut akan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam bab cincin ini juga insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrabbilalamin. Sallu alaihi wa sallimu taslima hatta tanalu jannatan wa na'ima. الله يجزي من يصلي مرة عشرة ويسكن في الجنان مقيما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعليم واهدنا الصراط المستقيم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.